Assalamualaikum semua. Semoga rakan-rakan, sahabat-sahabat sejuangan semua sihat-sihat raga saja. Ini sambungan yang tadi. Kita dah melepasi bukit yang kedua. Bawah sana pun siku tu. Siku juga tu. Dengan frame-frame tu. Repeatkan slow. Kita bukan siku tu. Main kopis-kopis saja. Sekadar cari makan. Kita sedang-sedang belajar. Tapi biasanya slow. Ambil memang tak ambil banyak lah. Tiga buku macam ni lari pun biasanya tak lari. Kalau lari pun tak banyak. Sempat kejar lagi tu. Nah, kena rajin turun naik lah. Check juga. Panduan dia tiga buku, panduan yang sebelah. Makan yang sebelah buat saja bekas yang dah ada. Thank you.
lagi dengan lukisan, kertas lukisan lah. Bagi dengan pensil saja pun dah cukup. Macam-macam dia boleh lukis, macam-macam dia boleh bentuk. Macam tu juga kita boleh tilas kulit dia. Baru-baru belajar biasalah, kadang-kadang master-master ada tegur, sibuk-sibuk ada tegur, kita anggap tu sebagai satu teguran. Jangan simpan dalam hati. Apa yang tak kena kita pun betulkan dulu. Video ambil-ambil ni pun tak boleh banyak-banyak sangat. Nanti nak upload, nak buat naik YouTube, lambat. Jadi ambil tujuh, lebih kurang lah. Sahabat-sahabat kita, mana ada yang bertanya amin, mana ada juga yang bertanya pendapat, macam ni, macam ni, macam mana nak buat. Supaya lebih jelas lah, lebih jelas, dan kita boleh tangkap macam mana cara nak buat. Amin pun tak perlu pandai, tapi sikit-sikit boleh lah. Dalam video memang nampak lawa. Kalau dekat tu bos pun lari dah jauh tu. Agak-agak video ni ada bermanfaat. Kalian semua suka, kasih like, jangan lupa subscribe. Ada kalau kawan-kawan yang baru-baru naik, sedang-sedang belajar buat cara macam mana tu, boleh share-share tu, kita kongsi-kongsi tu. Ya, kita sama-sama boleh cari makan. Silap-silap makan keluar ataupun ke dalam, kena hati-hati. Ini barang kalau dah ter
kapal susah. Nah, bukan susah apa boleh dapat. Tapi boleh menyebabkan risiko keruntuhan di suatu masa akan datang. Jadi kalau ambil potong, ambil kurang. Sebab tu satu slop macam ni, kadang-kadang 2-3 kali pergi balik, pergi balik baru jumpa kaki. Dah jumpa kaki, terim balik. Sekian dari Amin untuk hari ini. Esok